Pemirsa, Polres Sorong Kota membubar paksa peserta konvoi pendukung tim peserta Euro 2021 karena mengganggu aktivitas dan kelancaran lalu lintas serta mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Penertiban disertai pembubaran paksa Sabtu siang dilakukan kepolisian Resor Sorong Kota terhadap konvoi para pendukung tim peserta Euro 2021. Beberapa peserta konvoi terlihat diamankan kepolisian bersama kendaraan roda duanya, bahkan sebagian di antaranya adalah para wanita. Langkah tersebut dilakukan menyusul euforia berlebihan para pendukung yang kerap bertindak ugal-ugalan saat melintas di jalan raya, tidak mematuhi aturan berlalu lintas, dan berpotensi mengancam keselamatan para pengguna jalan lainnya. Penertiban ini akan terus dilakukan kepolisian setempat guna wujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Sorong. Anggreni Sumbung, CWM Channel.